Mineral. Buh, segernya. Secara terbuka gini, dan Mas Ganjar kan sempat juga datang ke rumahnya Pak JK. Ini sebenarnya melihat itu gimana? Apakah ini khawatir nggak dengan dukungnya Pak Anies akan semakin memperkuat Pak Anies di 2024? Tidak, kami punya gambaran ya, sosok ataupun juga peta tokoh-tokoh yang ada. Kami sudah buat figura yang pas, ini figuranya di mana, posisinya tokoh ini di mana. Saya kira kita sudah punya ya, lalu dan kita akan lebih senang seperti itu kan. Beliau ada di sini ya, tokoh ini mendukung si A dan sebagainya, akan lebih senang, lebih jelas ya, jadi enak. Toh itu adalah hak kita semua. Ya, jadi tidak dalam rangka juga ini akan semakin mengkhawatirkan kita dan sebagainya. Tidak ada semacam itu. Kita nggak melihat ini mengkhawatirkan, ini melemahkan dan sebagainya. Kita fokus pada bagaimana menyambungin antara apa yang ditawarkan oleh Pak Ganjar Mahfud dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, oleh para pemilih. Sudah itu fokus kita. Kita sudah pernah punya Pak Ganjar di Jawa Tengah menang 2 kali ya. Kita punya pengalaman-pengalaman teman-teman di PDI Perjuangan, juga punya banyak pengalaman bagaimana memenangkan pilkada, memenangkan pilpres kemarin dan sebagainya, kontestasi. Intinya tadi rakyat, pemilih lah yang akan menentukan. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih.